tua bangka cantik. Ingin rasanya ku berbisik. Apa tuh? Ingin rasanya ku berkumur denganmu. Ayo, udah. Udah ya, nanti kesiangan lagi kita. Ayo. Ntar balik lagi lu ya. Iya. Lu mana lu? Gua mau di sini, lu ikut. Oh, gua mau balik ah. Maksud lu apa? Lu mau nganterin dia? Ya kagak. Anjing lu. Bila hati-hati karena ada hati yang sedang menanti. Ya, sok bae lu, trak. Kamu bisanya segitu doang. Makanya hidup jangan gitu terus dong, Bu. Aku capek. Dari kecil sampai sekarang hidup susah mulu. Aku juga pengen kayak orang-orang, makan enak, bisa jalan-jalan, bisa kuliah. Udahlah, pusing aku di sini. Ini Bapak Budi. Ibu dan Bapak Budi sedang membuat adik untuk Budi. Eh, busek. Lagi week week. Enggak lah, lagi week week. Ngapa sih lu? Pur nyampe udah marah-marah. Kesel banget gua sama ibu gua. Selama ngapa, Tong? Gimana gua gak kesel coba? Gua baru sampai, berharap bisa istirahat, makan enak. Ini malah ikan asin lagi, ikan asin lagi. Gua lempar aja tuh makanannya. Eh goblok, kagak ada sopan santun nih lu sama orang tua. Ya tapi gua kesel, dia aja susah terus. Ya tapi cara lu gak boleh kayak gitu.
Nih lo lihat, gue walaupun gue bandel, gue tatoan, tapi gue nggak pernah berani ngelawan sama orang tua, apalagi sama ibu. Lo itu cewek, seharusnya hati lo tuh harus lembut seperti hati ibu lo. Apalagi lo berkerudung, seharusnya lo punya etika yang beradab. Gak pantas kita ngelawan perempuan yang udah berjuang mati-matian ngelahirin kita, ngebesarin kita. Ah, gak di rumah, gak di sini. Saya cuma ceramah doang bikin gue emosi. Lo apa-apaan sih berdua sama temen pakai berantem? Lo juga, kalau dibilangin jangan nyolot. Bodo amat. Nak, kamu pulang lagi, ibu khawatir. Jangan sok peduli sama aku deh, Bu. Sok pura-pura batuk depan aku. Pengen dikasihanin bukan? Mendingan gua tidur ah. Banget sih lu. Ayolah makan, besok kan udah puasa kita. Enak. Ini enak banget banget, pokoknya lu harus cobain. Menurut gua, makanan enak banget itu kalau kita makannya bareng orang yang paling kita sayang. Lu tahu enggak siapa? Pacar. Ibu. Beneran, semahal apapun atau selezat apapun makanan itu, kalau makannya bukan bareng ibu, tetap aja nikmatnya hilang. Tapi sesederhana apapun itu makanan, kalau kita makannya bareng ibu, Masya Allah, enaknya. Lu tahu gak, apa yang buat makanan itu jadi enak banget? Karena kebersamaannya, ada kasih sayangnya juga. Tapi sayang, ibu gue udah gak ada. Ramadan tahun ini, Ramadan pertama gue tanpa ibu. Sedih rasanya. Gak ada lagi suara khas. Suara khas ibu bangunin gue sahur. Gak ada lagi. Gak ada lagi serunya menikmati menu buka puasa buatan dari tangan kasih sayang ibu gue sendiri. Ya Allah, di saat orang lain ingin menghabiskan waktunya bersama ibu, aku malah menyia-nyiakan itu. Selama ini, aku gak pernah mikirin ibu udah makan atau belum. Ibu makan sama apa? Aku justru sering marah-marah sama ibu. Aku lebih asik makan bersama teman-teman dan pamer di sosial media. Padahal, di balik itu semua, ada ibu aku yang sedang kesusahan. Bu, ibu,
sisa bagian ibu. Masih sempet buat ibu kesel terus. Maafin aku ya, Bu. Aku belum bisa bagian ibu. Ya, makasih Neng. Iya, sama-sama. Ya Allah, aku bahagia rasanya lihat senyum ibu. Sehat terus ya Bu. Maafin aku yang selalu menyusahkanmu. Thank you.